Yo guys, balik lagi di channel Cahoy. Hari ini kita bakalan kasih tutorial caranya menyetor buku. Aku jarang banget bikin tutorial kayak gini, hampir nggak pernah, dan aku juga nggak pakai anting sekarang guys. Kemarin telah dapat teguran dari masyarakat pelanggan buku ya. Sudah, mau ada restoran tunai. Di booster ya. Belum nulis kan mas? Mas, belum nulis kan? Belum nulis, nggak usah. Sebentar bos. Ada antrian di seluruh negeri. Teman-teman, meskipunnya ada. Restoran. Ada juga restoran. Restoran. Masalah aku belum kasih stiker ini. Pelayanan kita lebih baik, we serve better. Masuk dia, aku nggak nanyain mau minum apa. Udah bisa belum mas? Bentar ya pak ya. Emang lagi offline apa? Iya, lagi offline tadi. Tapi aduh, nggak bawa KTP saya. Tapi saya sendiri sih. Iya, tapi paling bukunya nggak di print ya, kita. Bukunya nggak bisa di print? Iya. Oh, mesti ambil dulu dari mobil deh. Kalau itu, mesti ambil dulu. Maksudnya bongkar. Ambil dulu dari di bawah dulu ya. Iya. Iya, ntar di bawah dulu. Ntar dicoba dulu aja ya, pak. Dia emang belum ada mesin yang ini ya mas ya, kayak digital. Digital print bisa? Belum bisa. Harmoni doang ya. Adanya di dekat dalam apa di luarnya? Di dalam. Di dalam. Oh, mesti ke dalam dulu ya. Dia bukan yang di dekat samping kiri itu enggak? ATM store tunai ya. Bisa tapi store tunai di situ. Tapi nanti dapat slip gak? Sekolahnya berapa? 500.000. 500.000? Iya.
ibu ya. Oke. Nah, dulu ada. Udah bisa berarti. Paling mahal 10.000. Berapa? Paling mahal 10.000. Penarikan sampai 5 juta di loket tower 10.000. Kalau 100 juta ke atas? Enggak kena biaya. Oh, enggak kena biaya. Oh. Jadi lebih gede, lebih sedikit biayanya ibaratnya. Makin enggak ada. Kita penarikan yang kena biaya itu penarikan sampai dengan 5 juta. Oh, sampai dengan 5 juta. Iya, di atas 5 juta bebas biaya. Jadi wajib kayak di atas 10 jutaan lah ya, kalau mau nggak kena biaya ya. Tapi kalau di tempat KCP-KCP kayak gini emang bisa sampai miliaran nih mas, kalau kita tarik tunai? Bisa, atau bisa konfirmasi kok. Konfirmasi satu hari sebelumnya? Konfirmasi satu hari sebelumnya. Saya kira harus di KCU yang gede di Harmonia aja. Nggak, di sini juga bisa ya. Cuman harus konfirmasi, kalau cuma datang udah datang, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kita likuiditasnya kan terbatas. Iya, terbatas sih. Iya, dan nggak sampai 1 miliar juga. Iya. Makanya harus janjian dulu lah ya. Apa? Paling janjiannya misalkan mau ngambilnya hari Senin, Minggu udah kontak gitu. Konfirmasinya udah hari Jumatnya. Oh, Jumatnya ya? Iya. Oh, kalau libur nggak terhitung konfirmasi? Kalau Minggu bisa, Pak. Kalau Minggu nggak bisa. Nggak bisa tetap kan. Semua libur kan? Iya, soalnya kita harus konfirmasi juga ke... KO, head office. Namanya. Iya. Nggak bisa ya. Ini mas. Ini mas. Begitupun orang yang kredit ya. Kalau kredit gitu juga. Kredit yang kredit kur-kur. Yang kredit usaha gitu. Sama juga. Kalau dia mau pinjam sampai ratusan juta atau miliaran, dia harus kayak gitu juga ya tahapannya. Harus apa? Tahapan penarikan pada saat dia kredit itu juga sama ya? Atau beda kalau kredit? Kalau kredit beda lagi. Oh beda lagi ya. Iya. Tapi di sini mah nggak ngelayanin ya? Loan gitu nggak ngelayanin? Loan gitu nggak ngelayanin ya? Ada bagi kreditnya? Ada di sini. Di Harmoni kan? Ya? Harmoni. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan mau klien kredit, ya ada kreditnya langsung. Iya. Saya dulu pernah ke Harmoni soalnya. Jadi tahu banyak hal juga di sini. Jadi ketakutannya belum di-print kan? Iya, iya. Paling bawa KTP aja. Langsung CS. Oh, CS aja ya? Oke dah, oke deh. Tapi kalau mau lain lagi, cetak juga loh. Iya. Siap-siap, makasih ya. Ini bang toilet ya mas ya? Di sini ya toiletnya? Bisa kan? Oh lagi, nggak ada ya? Ya deh. Oke lah. Udah kan? Udah kan? Ya, terima kasih ya atas kunjungannya. WS rusak. Air gak ada. Lengkap sudah penderitaan gue. WS mungkin begitu dulu aja video kita hari ini. Sebenarnya gak ada jendrungan. Aku juga gak ada pengen bikin video sebenarnya. Tentang tutorial ini, lahir tutorial menghina-hina orang ya namanya ya. Apaan ini bang, apaan ya begini ya. Udah ngantrinya lama ya. Aduh, dadah, gak apa guys. Anggap aja menabur guys, menabur kebaikan ya. Kepada orang tua anda. Oke guys, nama PT Kehidupan, kita lagi menyeberang boy. Bukain, kurang aja, kalian juga loh. Pokoknya segala macam hal. Pokoknya guys, aku nemuin duit guys. Duit dibuang-buang percuma ini, berapa ya ini ya? Oke guys, ini ternyata guys.
gope lu ya. Tapi ini unik sih ya. Sampai begini cuy. Ini gope lapan ya. Wah, menurut gue sih sangat unik sekali ya. Kalau misalkan nih, aku belanjain gope ini, bisa gak menurut kalian kan? Kalau bisa, aku bakalan kasih hadiah kepada orang yang mendapatkan hadiahnya tuh. Orang yang mendapatkan hadiah lagi. Dadah guys ya. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya deh. Emang kasih jumpa ya. Kelamaan. Meninggal. Berkepanjangan. Sengsara. Keluarga yang lain ya. Lung, ini Lung. Yang ini. Lu diem-diem baik lu. Nah, yang kayak gitu tuh ya. Rice cooker namanya. Oke guys ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat kekuatan dalam hati yang kuat seperti layangan. Tuh, layangan terbang kan? Endekannya sih. Tuh, layangan terbang. Jadi sebenarnya ini enggak nyambung, cuman saya lihat ada orang yang nikung sehingga duduknya melengkung lihatnya. Set. Ini cowok apa cowok ini, Bos? Tapi kok duduknya begitu? Saya jadi curiga. Jangan-jangan dia pakai kemben nih.